Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, telah datang kepada kita bulan Ramadan, bulan yang sangat agung dan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat mengetahui keagungan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan hanya dengan kita dapat melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai bulan tempat diturunkannya Al-Quran kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pedoman kita di dalam kita menjalani kehidupan, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama mengetahui ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalan daripada kita agar dapat menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik adalah dengan Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman kita, Al-Quran adalah penuntun kita, Al-Quran adalah kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang paling mulia, hambanya yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lebih afdol daripada arsy, lebih afdol daripada para malaikat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada bulan yang mulia ini, semoga kita sama-sama dapat mendapatkan keberkahan daripada cahaya firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.